Sementara itu arus lalu lintas di jalur Pantura Alas Roban Batang Jawa Tengah Senin malam masih padat. Kemacetan panjang sekitar 7 km terjadi akibat banyaknya bus dan mobil pribadi yang memutar jalur yang ditutup petugas. Kemacetan panjang terjadi di ruas jalan Pantura Alas Roban Batang Jawa Tengah. Antrean kendaraan pemudik mencapai sekitar 7 km. Titik macet di jalur lingkar selatan atau jalur beton Alas Roban. Penumpukan kendaraan didominasi kendaraan umum dan mobil pribadi. Petugas Satlantas Polres Batang yang telah memasang brikade di titik putar tetap diterobos sejumlah kendaraan. Aksi tersebut memperparah kemacetan. Sejumlah bus memutar di jalur sempit meski jalur tersebut dipasangi brikade.